A. Udah di depan gua, A. Udah di depan. Heeh. Oh, iya, dah. Oke, teman-teman, jadi hari ini udah di tempatnya M Javas dan aku rencananya minta tolong sama dia. Tapi ternyata katanya dia enggak bisa bantuin karena dia mau bukber sama teman-temannya Regita gitu. Dia udah mempunyai acara. Dan salahnya kemarin aku juga mendadak banget ngubungin dia gitu, teman-teman. Oh, bulan puasa tidur terus. Mentang-mentang tidurnya ibadah. Terus ngedit aku. Hah? Terus ngedit. Sumpah, bikin konten apa? Ada. Jadi hari ini, ah. Nih. Jadi gimana? Aku lihat statusnya. Iya. Aku lihat statusnya Mimi, cuman aku enggak balas. Aku enggak balas sama sekali. Dihapus. Enggak, aku enggak balas. Jadi dia kan buat status apa yang namanya? Happy anniversary wedding. Ya, anniversary wedding kita. Ya pura-pura aku nggak tahu. Bisa-bisanya ya bang, jahat banget sih jadi suami. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura dia nulis status nggak sih? Apa pura-pura lupa? Apa pura-pura? Masa? Aku itu, belum lihat loh. Tuh, lupa atau pura-pura lupa? Lupa atau pura-pura lupa? Anda senyum. Senyum ya. Jadi aku tuh sebenarnya mau minta bantuan dia untuk ngameramenin. Bantuin. Karena ini Yuda balik. Pulkam. Pulkam. Dia itu mau riset sebenarnya. Oh. Dia mau memanfaatkan ijazahnya. Oh, mau gitu. Kerja di korporat. Mau kerja atau di mana, entah di kantor, entah jadi PNS, entah apapun pokoknya. Ya. Semangat aja buat Yuda. Aku bingung juga mau minta tolong sama siapa lagi, ya kan? Tapi dia enggak bisa, guys. Iya. Ada jadwal bukber. Tapi ya udah deh, enggak apa-apa sekarang aku jemput dia untuk lihat aja hotelnya kayak gimana, barangkali buat referensi dia. Iya kan? Kan bentar lagi nikah. Iya. Barangkali okay. Bulan lewat situ bisa juga. Susah yang bentarnya sini ya. Bisa sih. Baju mundur. Muter kanan. Mana sih? Terus lu. Kok putar balik bukan? Enggak, muter kanan sih. Wanjay. Mau kemana Pak? Pindahan Pak? Hah? Mau pindahan Pak? Lihat seniat ini ya, mau ngasih surprise ke sang istri. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di hotel. Kita nomor 206. Selamat malam. 206 itu lantai berapa? Kok ke toilet? Lantai berapa 206? Mana liftnya? Di ini langsung. Wanjay. Liatin dulu jangan apa nanti. Liatin aja. Oh, liatin aja. Prosesnya. Tuh, gila. Keep. Ambek gede. Keep ambek gede berarti terbukti. Tukang ngambek apa gimana? Ini lihat. Iya. Keren banget, man. Ini asli apa? Apa? Ini asli. Asli. Oh, baru aja mau aku makan. Puasa lupa ya. Gimana? Berarti ini tinggal nunggu balonnya. Deg-degan gak? Oh, udah sering kasih surprise, mana ada deg-degan nih orang ini. Paling. Coba gimana ekspresinya meme nanti. Kalau misalkan flat gimana? ulang, balikan lagi gimana gitu ya? Kalau misalkan flat FPC nya ulang, balikan lagi, kurang excited dong kamu tuh sayang gitu, bakal maksa gitu nggak? Enggak lah. Paling iya abi mah gitu kan. Nah, masalahnya nanti kan bawa anak aku susah. Oh iya, stroller boleh nggak? Bisa-bisa anak di stroller. Stroller enggak, maksudnya kita bawa sendiri. Oh bisa lah kalau kayak gitu kan ada lift. Bisa ya, tapi bisa. Tapi gede sih kamarnya ya. Ini kita review. Berarti kamar. Nanti kamu ngapain review kamar kan nggak di endorse. Nggak, maksudnya kita lihat-lihat dulu aja. Nah, lihat-lihat dulu aja. Jadi ini kamar mereka satu tahunan, lihat. Wih. Jadi sekarang kita nata-nata kamera dulu. Ini GoPro bakal aku taruh di sini. Coba deh.
kamu diatur satu-satu. Dan senyummu menerangi hari, suaramu lembut indah tak puisi. Hanya dirimu yang mampu terangkan hati ini. Jangan pergi, tetap di sini, tetap bersamaku berdiri di sampingku. Kasih, jangan pergi. Dan senyummu. Oke, jadi aku udah nyiapin kamera GoPro di situ. Gue nyiapin kamera di situ dan kita bakalan samperin istri aku. Kita balik dulu, kita bawa ke sini pura-puranya mau buka bersama. Oke, teman-teman, jadi ini udah jam 5. Jadi aku bakalan jemput si umanya ya. Ini aku pakai HP aja. Kenapa? Karena kameranya udah aku taruh di hotel ya, teman-teman ya. Jadi semoga aku berhasil ngasih surprise-nya. Dan aku bakal pura-pura ngajaknya itu buka bersama. Itu aja sih. Halo Ayang, suka nggak bajunya? Aku sengaja loh pilih warna hijau karena aku suka warna hijau soalnya. Yuk kita buka bersama yuk, bareng-bareng yuk. Ayo sayang yuk. Sayang, aduh berantakan banget. Ayo sayang, buatin baju. Ayo sayang, ayo buka bersama yuk. Oke, teman-teman, jadi aku punya ide dadakan karena di sini udah terlanjur maghrib ya. Ini udah memang waktunya udah mau buka puasa. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Jadi aku punya ide dadakan. Jadi sebelum ke hotel, aku di luar nih ya. Jadi sebelum ke hotel, aku bakal ngajakin dia buka di angkringan dulu. Kira-kira reaksinya dia kayak gimana? Oke, kita langsung aja dan mohon maaf banget vlog ini cuman pakai handphone ya. Dan aku bakal ajak dia ke angkringan. Ini loh, kita buka bersama di sini. Kamu nggak apa-apa buka bersamanya di sini. Padahal nanti ada yang kedua. Mungkin kita bakal jadiin part 2 ya. Soalnya takut kepanjangan. Oke, gitu aja. Bye. Nah, yang udah sampai kita. Bang. Di angkringan di. Buka bersamanya di sini aja. Di angkringan. Ngapain aku dandan? Hah? Ngapain aku pakai baju bagus? Ya nggak apa-apa tuh? Iya tahu gitu kan aku nggak usah ganti baju. Nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa sih. Hah? Iya nggak apa-apa. Udah yuk turun yuk. Hujan. Hujan. Ayo. Aku yang ntar ada kok. Ada belakang. Nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Hah? Ayo yang. Ayo. Turun. Wah gak kelihatan ya. Kita makannya di sini aja. Mbak, beli es teh dong, Mbak. Kamu mau apa? Huh? Nasi kucing. Tuh. Nasi kucing terus apalagi tuh? Banyak kok ada gorengan. Enggak apa-apa kan di sini aja ya? Hah? Jangan ya, bangun si adik. Selamat berbuka puasa. Enggak dikasih ini. Apa namanya? Selimut. Gimana selimutnya? Tak. Tuh, es tehnya udah dateng. Makasih mbak. Selamat berbuka puasa. Berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Sampai dihabisin nasinya. Nasinya dihabisin. Iya. Aku pengen ngamerin kamu aja dulu. Yaudah, abis ini kita pulang ya. Nah. Seneng gak? Hah? Sampai nulis status lupa. Gak lupa kan aku? Hah? Tahu ah. Kok gak tahu? Iya, gak lupa. Gak lupa kan? Seneng kan? Sederhana aja ya.
Si adik ya, adik ya. Gimana ini, Dik? Gimana ini? Ada senang kan, Yang? Senang kan? Iya. Ayo kita pulang, cus. Alhamdulillah. Istriku ini sangat sederhana banget. Cukup diangkring aja, udah cukup. Itu tuh angkringan ini. Angkringan langganan aku. Sampai masuk-masuk jalan. Apa? Ingat apa sih? Iya, hari ini tuh. Ya kan aku ingat hari ini, makanya aku ngajak buka bersama. Tapi abis gak ngucapin. Hah? Dari pagi gak ngucapin sama aku. Ya, ya udah aku ucapin sekarang. Selamat anniversary sayang. Satu tahun pernikahan kita ya. Telat. Kok telat? Aku bangun tidur langsung ucapin ya, Bebe. Aku bangun tidur langsung ucapin sama Abi-Abi cuma jawab iya. Udah. Emang kenapa sih? Ya tuh harusnya iya sayang, happy anniversary juga sayang, sambil cium-ciumin aku atau gimana. Iya. Udah aja, tidur ya, lagi. Ya mungkin cara setiap orang kan berbeda. Cara aku kayak gitu. Yang, kita gak usah pulang dulu ya. Kenapa? Ikut aku dulu, oke? Mana? Mana aja tuh. Ya. Bentar aja. Ikut aku. Diculik nih ceritanya aku. Ya kali suami istri diculik. Pokoknya ikut aku aja. Udah kamu mau ikut suami aja udah. Istri kan gitu, ikut suami aja mau kemanapun, dimanapun, kapanpun ya kan. Diajak makan tapi makannya di angkringan. Ditinggalin tadi. Hah? Tadi pagi teh. Meme kan bangun-bangun nih, bangun-bangun tidur. Happy anniversary Abi. Iya, sun. Oh, Abi kura. Terus barusan hayo kita buka bersama di luar. Iya, kata Meme tuh dandan pakai baju bagus, jadi si adik ge dandanan ku Meme. Ayo sini diajakin ke angkringan. Makan gorengan bari jeung apa sih nasi kucingnya teh pada pedas jadi enggak makan Meme. Meme teh makan gorengan hungkul. Ayo nah ini mau enggak tahu mau dibawa ke mana lagi. Oke, sekarang bilang 1 2 3 buka.